Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan teman-teman Painting Explorer Channel. Alhamdulillah ini live pertama saya menyapa teman-teman. Dan sekaligus saya menjadi kepikiran bagaimana kalau misalnya kita ketemuan di Zoom misalnya, biar kita bisa lebih berinteraksi lagi. Nanti coba kita bahas tentang hal ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menunggu dari tadi. Saya bacakan dulu, ada Mas Dira Adi Mulya, terima kasih. Ada Mas Ben, ada Mas Agung Afgani, ada Mas HS Painting, juga ada Mas Badru Zaman, terima kasih Mas Bagus. Dan ini ada Pak Mada, luar biasa Pak Mada. Pak Mada itu selain karyanya istimewa, semangatnya juga istimewa. Saya sangat salut kepada Pak Mada. Terima kasih Pak Mada dan terima kasih sudah memberikan video ucapan kepada saya untuk menghadiri pameran tunggal saya. Juga ada Mbak Umi. Terima kasih Mbak Umi sudah bergabung. Mbak Irna. Dan ini ada pertanyaan menarik ini dari Mas Muhammad Syahrizal. Pertanyaannya adalah, Pak Denny, saya ingin bertanya seputar Center of Interest di lukisan nomor 5 itu di sebelah mana ya, Pak? Terlalu banyak coretan, saya bingung. Baik, nanti saya akan membahas, menjawab pertanyaannya Mas Syahrizal. Mohon maaf, bukan Syahrizal ya. Mas Muhammad Syahrizal. Setelah saya menyampaikan materi untuk praktek kali ini, saya akan menjawabnya. Gini rekan-rekan, kali ini memang kelas praktek, tetapi saya tidak melukis, saya tidak praktek sebagaimana biasanya, karena saya ingin seperti di kampus Sungguhan, dosen ketika mengajar seni lukis itu justru jarang sekali praktek. Jarang, sangat jarang. Kenapa? Ada baiknya juga agar mahasiswa tidak menyontoh dosennya. Nah, saya melihat memang tidak seperti itu di kelas Painting Explorer Channel ini, bahwa banyak yang membuat eksplorasi lukisan abstrak tidak seperti apa yang saya buat, tetapi beberapa memang abstraknya cenderung mengacu ke ruangan sebagaimana yang saya buat. Nah, untuk yang tugas kali ini, yaitu tugas ketiga itu kita akan membuat lukisan abstrak, warnanya adalah warna tersier, dan kita membuat center of interest dengan perbedaan warna atau perbedaan tonalitas, perbedaan gelap terang. Nah, saya akan menerangkan dulu yang warna tersier. Jadi saat kita mempelajari teori warna di mata kuliah teori yang ketiga, itu kan kita mempelajari teori warna. Nah, di dalam teori warna itu kan warnanya ada warna primer, yaitu kuning, merah, dan biru. Terus ketika warna primer itu di campur atau dioplos akan menghasilkan warna sekunder. Tengah-tengahnya merah dengan kuning ada orange, tengah-tengahnya kuning dengan biru ada hijau, dan tengah-tengahnya biru dengan merah ada ungu. Nanti kalau antara warna primer dengan warna sekunder akan menghasilkan warna intermediate. Nah, yang kita bahas adalah warna tersier. Warna tersier itu warna ketiga. Warna ketiga itu ketika warna primer ini dicampur, yaitu warna merah, warna kuning, dan biru. Nah, warna ketiga warna ini, ketika warna sekunder dengan warna yang lainnya, yang di depannya atau warna komplementernya itu dicampur, itu akan menghasilkan warna tersier. Kenapa? Misalnya di tengah-tengahnya kuning dengan merah kan ada orange. Nah, orange itu kan
apa berhadap-hadapan berkomplementer dengan warna biru kan, warna ungu. Nah, ungu ketika dicampur oranye itu kan sebenarnya tiga warna tercampur kan. Kalau misalnya biru dicampur oranye itu kan tiga warna tercampur karena oranye-nya itu ada merah, ada kuning. Nah, ditambah biru kan ada tiga. Cuma ketika banyak mananya itu yang akan menjadi berbeda. Misalnya tiga warna banyak kuningnya mungkin akan lebih terang. Tiga warna banyak merahnya maka tersiernya akan kemerah-merahan. Tetapi yang jelas semua itu ketika tiga warna primer itu dicampur akan menghasilkan warna tersier, warna ketiga, yaitu warna coklat, warna kecoklat-coklatan. Nah, dari kemarin kan kita belum menyentuh warna coklat. Pertama, kalau tidak warna panas, warna dingin. Terus tugas kedua, kita membuat center of interest atau pusat perhatian dengan menempatkan warna panas di antara warna dingin atau menempatkan warna dingin di antara warna panas. Nah, kita belum sama sekali belum menyentuh warna coklat, warna tersier. Nah, untuk tugas ketiga, silakan rekan-rekan membuat komposisi dengan warna coklat. Nah, atau warna tersier. Karena semuanya unsurnya coklat, maka akan menjadi warna monokromatik. Monokromatik itu dari kata mono itu satu, krom itu warna. Satu warna kecoklat-coklatan. Itu jadi seluruh yang kita gunakan adalah warna tersier. Tapi tentu saja nanti untuk membuat gelap terangnya bisa menggunakan campuran warna putih maupun campuran warna hitam. Tetapi hati-hati jangan sampai benar-benar warna hitam. Karena kalau benar-benar warna hitam itu nanti akan cenderung lepas. Baik, sebelum saya teruskan ke center of interest, saya membaca komen lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang bertanya tentang temanya. Oke, kalau belum ada, sekarang saya masuk ke masalah center of interest-nya. Begini rekan-rekan, center of interest, yang namanya center, itu ya satu pusat perhatian. Satu pusat atau kadang disebut juga focal point atau pusat perhatian atau center of interest. Nah, center of interest bagaimana yang saya sampaikan kemarin itu kan bisa dimunculkan dengan perbedaan, ya kan, perbedaan. Kalau kemarin kan perbedaan warna, warna panas di antara warna dingin atau sebaliknya. Bisa juga perbedaan bentuk. Bentuk segitiga di antara lingkaran, maka segitiga akan menjadi center of interest. Nah, selain perbedaan, kontras itu akan menjadi center of interest. Jadi gini, ketika ada warna terang langsung ketemu warna gelap dan di antara bentuk-bentuk lain atau komposisi warna lain itu tidak ada seterang ini dan segelap ini yang bertemu, ini akan menjadi hanya kita lokalisir misalnya di satu pojok ada terang dan gelap, terus di tempat-tempat lain itu tidak seterang dan segelap ini. Maka nanti yang seterang dan segelap ini itu akan menjadi center of interest. Nah itu. Jadi kali ini center of interest-nya diciptakan dengan perbedaan cahaya atau perbedaan tonalitas atau perbedaan value. Value dalam artian high value atau low value. High value itu warna-warna terang, low value itu warna-warna gelap. Ini sebenarnya umum dipakai di dalam seni lukis, tidak hanya abstrak, rekan-rekan. Kalau kita melihat karya Rembrandt misalnya, itu kan komposisi orang-orang gitu misalnya, itu kan ada yang benar-benar terang ketemu gelap, sementara yang lain itu agak-agak gelap ketemu gelap. Ada yang benar-benar gelap ketemu gelap, agak gelap ketemu gelap, terus agak terang ketemu agak terang. Nah, yang paling pusat itu terang ketemu terang. Maka yang di terang ketemu terang itulah yang akan menjadi center of interest. Itu yang akan kita
strategi yang akan kita gunakan. Oke, jadi saya ke pertanyaannya Mas Muhammad Sahrial ya. Pak Denny, saya ingin bertanya seputar Center of Interest di lukisan nomor 5, itu di sebelah mana ya Pak? Terlalu banyak coretan, saya bingung. Jadi gini, lukisan atau karya seni rupa pada umumnya, itu perlu pusat perhatian untuk mengunci. Kalau tidak ada pusat perhatian, maka dia akan menjadi background saja, akan menjadi latar belakang. Contoh misalnya adalah apa itu namanya, bungkus kado, kertas bungkus kado itu kan sama motifnya, sama, jadi nggak ada center of interest, datar aja. Atau batik itu kan batik pada umumnya lah ya, batik tradisional misalnya, motif-motif batik yang sama itu kan tidak ada center of interest. Nah, center of interest dengan perbedaan itu dipakai di dalam lukisan. Nah, saya memakai warna panas yang kemarin ya, memakai warna panas di antara warna dingin. Maka yang saya harapkan muncul itu di situ. Warna panas di antara warna dingin. Maka warna panasnya itu akan muncul sebagai center of interest. Tetapi apakah berhasil? Nah, ini sekaligus kita belajar mengkritisi karya sendiri, rekan-rekan. Mengkritisi karya sendiri itu penting untuk kemajuan kita. Kalau kita tidak mau mengkritisi diri sendiri atau kita tidak terima ketika dikritisi, maka kemungkinan kita akan maju akan berkurang. Nah, saya ketika setelah melukis itu merasa center of interest-nya itu tidak benar-benar mengunci, tidak benar-benar mengunci. Kenapa? Kenapa kok tidak benar-benar terkunci di perbedaan itu ya? Karena itu tadi, center of interest tidak hanya bisa muncul karena perbedaan warna panas dengan warna dingin. Sementara perbedaan tonalitas, perbedaan gelap terang itu juga bisa memunculkan center of interest. Nah, saya melihat beberapa bidang-bidang yang lain itu terlalu kuat di dalam memunculkan kontras gelap dan terang kan, di beberapa sisi yang lain. Maka perbedaan warna panas di antara warna dingin itu tersaingi dengan warna-warna kontras, warna-warna terang dan warna gelap yang dimunculkan oleh warna-warna dingin yang lain. Nah, ini menjadi bersaing. Nah, harusnya digabungkan sekalian, bahwa warna panas dan dingin itu sekalian kontras dan yang lain diredam, maka semua akan kesini. Itu. Jadi terima kasih Mas Sahrial, terima kasih Mas Sahrial. Oke, itu jawabannya. Nah, untuk respon saya untuk teman-teman ya, untuk karya teman-teman, alhamdulillah sudah masuk, sudah saya cek, tetapi belum semuanya karena banyak ternyata 158-an gitu. Jadi biasanya saya di kampus itu 55 mahasiswa itu sudah banyak, ini 3 kali lipatnya, tapi nggak apa-apa, saya suka. Hanya perlu bersabar. Kalau di kampus kan langsung ketemu dinilai rampung gitu kan. Kalau ini kan harus saya download dulu dari Google Form, terus saya masukkan ke PowerPoint, saya amati, saya nilai, terus saya shooting gitu, saya komentari, saya edit, saya upload. Jadi mohon maaf prosesnya lama. Mungkin suatu saat, silakan ya teman-teman, aneh ya, teman-teman komen ya. Mungkin suatu saat kita ketemuan lewat Zoom, jadi kita bareng-bareng tetap aja di live di Painting Explorer channel. Terus nanti teman-teman bisa share screen karyanya, terus kita komentari. Teman-teman malah bisa bertanya langsung gitu, bertanya lewat
voice, dan saya minta salah satu mungkin bisa menjadi asisten menuliskan ini karya ini nilainya segini, terus nanti bisa dikirimkan ke saya gitu. Mungkin kalau itu di apa namanya, kalau itu disepakati, saya sangat senang kalau itu memang teman-teman inginkan. Jadi suatu saat kita ketemuan kritik seni, kritik karya, penilaian via Zoom. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti kita bisa mulai membuat apa, teman-teman silahkan mulai membuat karya untuk tugas ketiga. Tugas ketiga itu sudah saya tulis, berarti kalau satu pekan, satu minggu gampang lah ya teman-teman ya, satu pekan berarti sampai tanggal 30. Saya tanggal 30, oke enggak teman-teman? Atau mau biasa dipaskan apa namanya hari Sabtu? Kalau hari Sabtu berarti bisa sampai tanggal 2. Tanggal 2, saya tanggal 4. Saya tanggal 4 pembukaan pameran. Oh ya rekan-rekan, ini ya, saya undang ke pembukaan pameran tunggal saya. Tidak jadi offline. Kemarin panitia memutuskan kita online saja karena ini pandemi semakin berat. Jadi semuanya bentuknya online. Nanti insya Allah semua acara saya buat live di Painting Explorer Channel, dan saya akan membagi-bagi ke katalog. Teman-teman nanti pas live di pameran tunggal saya silahkan menuliskan alamat email agar saya bisa mengirimkan e-katalog. Oke, nanti kita putuskan satu pekan, jadi silahkan sebelum tanggal 30 atau tanggal 30 teman-teman mengirimkan karya ketiga. Syaratnya yaitu warnanya tersier, warna coklat, dan center of interest-nya adalah perbedaan gelap dan terang, perbedaan kontras. Satu posisi adalah kontrasnya sangat berbeda, di posisi lain agak berkurang. Oh ya, yang perlu saya sampaikan juga, karya-karya kemarin ada yang apa? Ada yang bukan abstrak. Ada banyak yang abstraksi, banyak yang abstraksi ya. Kalau abstraksi ya nggak bisa kita terima. Bagaimana kita tahu itu abstraksi atau tidak? Sementara karya saya kan juga di apa dipersepsi seperti ini dan seperti itu. Ada banyak cara untuk melihat. Satu, kita melihat judul. Ada yang kelihatannya abstrak, tetapi dijuduli penari ternyata di sana ada gerak-gerak apa namanya, gerak figur-figur kayak penari. Berarti itu abstraksi. Atau bahkan membuat bentuk yang sudah umum dipersepsi sebagai bentuk tertentu, misalnya bulatan dengan apa namanya, dengan kelopak-kelopak yang melingkar seperti bunga, itu kan ornamen-ornamen hal-hal seperti itu atau bentuk-bentuk seperti itu kan memang representasi dari bunga, makanya menjadi abstraksi. Dan banyak juga, ada bukan banyak, ada yang membuat kaligrafi. Kaligrafi bukan abstrak, kaligrafi memang salah satu bentuk apa, salah satu bentuk atau gaya seni tersendiri. Backgroundnya abstrak, tetapi kaligrafinya bukan abstrak. Baik kaligrafi, kaligrafi itu bisa kaligrafi Arab, bisa kaligrafi Latin, bisa kaligrafi Jawa dan sebagainya. Ada juga yang cenderung ke grafiti. Kalau kaligrafi dari kata kalios dan grafos, tulisan indah, biasanya memiliki pakem-pakem font tertentu. Kalau apa namanya grafiti itu biasanya memasukkan tulisan dengan ekspresi-ekspresi yang cenderung tidak memiliki pakem-pakem form tertentu. Oke, rekan-rekan, yang masuk atau yang kita nilai di dalam kuliah ini adalah yang abstrak. Tetapi tetap kita masukkan di dalam list bahwa ini sudah mengirimkan, tetapi tugasnya tidak sesuai dengan tugas. Tidak sesuai dengan tugas tidak selalu jelek juga. Saya bahkan melihat ada karya yang A nilainya, karya yang A, ada beberapa rekan-rekan. Saya melihat ada karya yang A tetapi tugas satu ya, tetapi tidak sesuai dengan tugas, yaitu komposisi warna panas atau warna dingin. Jadi
kalau warna panas ya komposisi warna panas, kalau warna dingin ya komposisi warna dingin. Nah, ini bedanya kuliah dengan kita melukis sendiri. Kalau kuliah memang mahasiswa itu semaksimal mungkin berkarya sesuai dengan materi di dalam perkuliahan. Tetapi nanti ketika ada pameran gitu, teman-teman silahkan ya, membuat karya dengan dengan ekspresi yang teman-teman inginkan. Itu kan sudah tidak ada kurikulumnya gitu. Misalnya ada pameran, terus teman-teman ikut, ya udah pameran membuat karya dengan semaksimal mungkin. Oke, gitu rekan-rekan, saya cek lagi apakah ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ini ada pesan masuk ini, tampilkan. Kalau ada nomor itu harus saya tampilkan. Oke. Nah, baik, saya tampilkan. Sudah banyak ya, ternyata. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini Mas Givo Apu, Mas Sabda hadir, alhamdulillah. Mas Lulu, terima kasih Mas Lulu. Mas Lulu ini juga luar biasa. Mas Lulu ini punya ini, Mas Lulu Gallery Art, punya channel juga. Monggo teman-teman bisa saling dukung untuk mengunjungi channelnya Mas Lulu. Kita lihat juga karyanya menarik ini. Mas Rahmat Rahmadi, terima kasih. Mas Petani Simple, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Deni sehat. Amin. Terima kasih banyak. Mbak Julia Utami, terima kasih Mbak Julia. Mbak Julia ini Instagramnya juga menarik ya, karya-karyanya yang di Instagram menarik. Mas Muhammad Yusuf, terima kasih. Mas Rahmadi, terima kasih. Suaranya agak kedengaran, Pak. Masa sih? Halo? Suaranya nggak kedengaran. Bentar. Sekarang gimana, teman-teman? Waduh, cek dulu. Masa kok kedengaran ya? Ini semua sudah ya? Wah, ini seru malah, Pak. Yang lain nggak komentar. Saya udah sambungin ke speaker, Pak. Suaranya kecil banget. Sebentar. Halo teman-teman, gimana? Suaranya saya apakah masih terlalu kecil ya? Sebentar. Langsung saya cek belakang tadi ya. Oke, yang paling bawah. Sebentar. Bagus, Pak. Suaranya agak bergema. Oke, sebentar. Halo, sekarang gimana teman-teman? Minta tolong saya di komen untuk suaranya. Apakah masih jelek? Sekarang gimana? Halo? Sudah terdengar, Pak? Ya, sekarang bagus. Jelas kok. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini berarti harus dimatikan ya. Aman, Pak. Beres. Oke, terima kasih teman-teman. Saya bacakan lagi. Adakah? Oke. Oke, tentang grup ya. Kita bahas menarik ini. Sudah. Mana tadi sampai mana ini? Caranya gini ya. Oke. Nah, ini sudah sambungin ke speaker. Ini yang tadi. Oke, dari Jakarta. Terima kasih, Mas Fiji. Gimana keadaan Jakarta? Tutup lagi ya, Mas ya. Baru saya mau tanya, untuk cat yang paling bagus untuk lukisan abstrak itu pakai apa? Nah, ini banyak yang bertanya tentang material. Sebenarnya hampir semua material itu memiliki karakternya masing-masing. Semuanya bisa dipakai untuk melukis. Kenapa saya pakai akrilik? Karena untuk praktisnya aja. Untuk praktis, biar cepat kering misalnya. Kalau saya praktek pakai cat minyak, bisa tambah lama itu nunggu keringnya 3 hari. Karena begini, ini penting, ini pertanyaan mengingatkan masalah material, teman-teman. Ini menarik. Jadi kita tidak ini, jangan merasa kalau kita melihat lukisan abstrak itu cepat-cepat itu ya.
itu jangan merasa terus bikinnya langsung kayak orang muara, buat gitu. Ini saya pengen ngomong masalah makna di dalam aspek belum jadi-jadi nih, menarik nih. Ya ini saya singgung sedikit ini. Kan kadang kita melihat apa abstrak yang penuh cipratan itu ya, itu bikinnya tidak selalu dengan emosi nyiprat-nyiprat gitu langsung enggak, tetapi kita tunggu misalnya pengen ada warna terang di atas warna gelap gitu, itu kadang perlu ditunggu oh ini saya ciprati nih setelah warna gelap ini kering, saya ciprati warna terang. Tidak urung ceplok-ceplok, jurek-jurek gitu, malah nanti nyampur-nyampur aduk itu. Saya sering kali lihat kasus seperti ini, besok kita bahas. Jadi kadang sekali waktu perlu ditunggu. Nah kalau lukisan abstrak pakai cat minyak atau cat kayu gitu, wah itu lama nunggunya gitu. Nah kalau media-media kering, nah itu nanti memang memiliki keterbatasan kalau pakai teknik-teknik kerok, teknik apalagi teknik cipratan gitu, gimana itu kita mau nyipratin pakai pensilnya mau dilempar-lempar gitu. Tetapi semua material itu memiliki kekhasannya masing-masing, memiliki daya artistiknya masing-masing. Tinggal teman-teman memilih yang mana dan membuat atau mengeksplorasi yang mana. Itu. Oke. Adakah grup mahasiswa online painting exploration supaya ada diskusi saling support di luar jam kuliah? Ah, monggo ini teman-teman. Saya sangat mendukung nanti kalau sudah terbentuk itu dan kita mungkin bisa nge-zoom bareng ya teman-teman ya. Ada salah satu kepala suku. Nah itu jadi ada kepala sukunya yang di grup itu, dan mungkin nanti kalau kita jadi pakai Zoom pertemuan langsung gitu, salah satu membantu saya menjadi asisten menuliskan mahasiswa ini dapat nilai sekian, mahasiswa ini dapat nilai sekian. Terima kasih banyak kalau mau ini teman-teman. Oke. Jadi Pak izin tanya, apakah melukis abstrak harus bermakna atau hanya menuangkan imajinasi saja? Oh ya, saya salah kirim gambar tugas 1 di link tugas 2. Mas Joko WN, wah ini tugas 1 di tugas 2. Waduh, gini aja ya, nanti saya baru tugas 1 aja belum selesai. Kalau memang akan ketemu di tugas 2 ya tetap saya masukkan nilai, tapi mungkin tidak ikut dibahas di tugas 1. Tapi ketika ketemu tugas 2 saya masukkan. Makna, terus terang saya kalau membahas makna secara cepat nanti saya takut teman-teman atau keterangan saya menjadi reduktif. Saya membahas makna di dalam buku saya ini, saya kaitkan dengan semiotika dan itu agak panjang itu ceritanya. Jadi semiotika itu kan masalah tanda, ilmu tanda. Tanda itu harus ada penanda, harus ada petanda, harus ada signifier, dan harus ada signifier. Nah, tanda itu keterkaitan penanda dan petanda. Penanda itu adalah aspek materialnya, petandanya adalah aspek maknanya. Nah, abstrak itu aspek materialnya apa? Aspek maknanya apa? Nah, kalau saya bahas dengan serampangan, dengan singkat, nanti malah kurang komprehensif. Sementara kita coba bereksplorasi dengan bentuk-bentuk, dengan warna-warna, dengan center of interest, dengan teknik dan sebagainya dulu. Nanti insya Allah suatu saat saya akan bahas tentang makna itu dengan cara lebih rinci. Pertanyaannya apakah ada maknanya? Nah, tinggal yang ditanya adalah apa yang dimaksud dengan makna.
apa yang dimaksud dengan makna. Nah, kita akan membahas tentang makna itu dengan sudut pandang semiotika. Makna adalah hal yang diacu oleh aspek material suatu tanda. Makna nama lainnya adalah signifit yang diacu oleh signifier. Nah, itu apa? Nanti kalau sekarang malah jadi kan ya, malah jadi susah nanti. Oke, mohon maaf Mas ini, Mas Joko WN. Tapi saya janji pengin sekali menjawab masalah ini. Baik, suaranya kecil. Oh, ini masih kecil lagi ya. Pak mau e-katalog? Iya, Mbak, Mbak Rizky, Mbak Sally, Mas Rizky, terima kasih. Mbak Selin, terima kasih. Mas Rizky, oke. Nanti dia nih ya, ditulis emailnya di pas live, karena saya akan minta tolong teman untuk mengecek emailnya. Nanti ditulis lagi. Mas Denny, apakah penempatan posisi coy pada lukisan? Mas Denny, apakah penempatan posisi coy di lukisan teorinya sama dengan komposisi fotografi? Ya, mirip di dalam seni rupa itu komposisi itu mirip. Nanti saya juga pengen ngomong tentang ini, golden section atau ini, jadi perbandingan agung, golden section ini sangat membantu, sangat membantu di dalam membuat komposisi, terutama center of interest. Saya berikan contoh dikit aja ya. Nah, misalnya ini. Ini, mana ini? Balik ya. Nah, ini menempatkan center of interest-nya ini dengan bantuan golden section. Kapan-kapan kita bahas juga. Terlalu banyak ya yang pengen dibahas ya. Saya tempel speaker saya di telinga demi waduh ya Allah lah, kok masih kan ya jadi kok sudah bilang ini ya, untuk pamerannya nanti live di YouTube harus cantumin email, tidak untuk dapat e-katalog. Oke, terima kasih banyak Mbak Selin, bagus, terima kasih. Pak Denny mau e-katalognya, oke silakan Muhammad, terima kasih. Nanti ditulis lagi ya di pas live ya, pas live pembukaan atau acara-acara yang lain di pas pameran, karena nanti saya minta tolong teman untuk mencatat dan mengirimkan. Mbak Erna Rusyanti mau nanya, Pak, dalam lukisan abstrak center of interest-nya tidak mengacu pada sebuah bentuk. Iya, semua lukisan abstrak tidak mengacu pada bentuk, baik center of interest-nya maupun yang lain. Oke. Untuk tugas ketiga ini bisa diulang apa instruksinya ya? Saya ulang, Mas siapa ini? Mbak Siti Ulfania, saya ulang sebentar. Tugasnya adalah membuat lukisan abstrak dengan komposisi warna tersier, warna ketiga. Apa itu warna tersier? Silakan buka lagi kuliah pas teori warna. Warna tersier adalah warna ketiga. Ketiga warna primer dicampur. Atau gampangannya warna coklat. Jadi nanti coklat kecoklat-coklatan. Monokrom karyanya. Nah, perlu ada center of interest yang dibuat dengan perbedaan kontras gelap terang. Jadi ada kontras gelap terang pada salah satu sisi, nanti di sisi lain kontras gelap terangnya berkurang. Maka kontras gelap terang yang paling jelas itu yang akan menjadi center of interest. Itu ya, Mbak Siti ya, terima kasih. Mas Badrus, oke Pak, satu pekan saja, baik. Wah, hebat ini Mas Badrus, berarti tanggal 30 ya, Mas Badrus ya, 30 Oktober. Oke, terima kasih. Hadir Pak Denny, maaf lah, oke, siap satu pekan, baik, Mas AS, bagus. Siap Pak, satu pekan, wah ini berarti memang mengagumkan ini, saya semakin semangat. Wah, ini dari rekan-rekan Painting Explorer Channel ini sangat mungkin muncul seniman-seniman besar ini. Wah, kalau
apa kapan-kapan lah kita pikirkan bagaimana membuat apa apa pameran online dari berbagai kota yang di apa namanya yang kita satukan. Saya sempat kepikiran nih pameran online beberapa kota tapi jadi satu rangkaian. Saya sempat berpikir juga. Ya, kita rampungkan dulu aja lah. Kita rampungkan dulu tugasnya. Baru mengikuti kelas 1, saya tidak ikut. Apakah boleh langsung ikut kelas 2? Boleh, tetapi untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengumpulkan 10. Untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengumpulkan 10 karya. Kalau hanya 2, ya tetap saya komentari. Oh, enggak apa-apa kan kok. Sertifikat kan nggak penting, bahkan apa namanya teman-teman ini kan kemarin saya katakan drop out kuliah seni itu yo, anu ya keren drop out kuliah seni, jadi anggap saja drop out Painting Explorer Channel, drop out itu malah banyak seniman-seniman sukses yang drop out itu, nggak apa-apa, silahkan dikirimkan, cuma saya apa sesuai janji nanti biar adil yang mendapatkan sertifikat dan transkrip nilai adalah yang 10 karya. Izin ikutan nimbrung ya Pak, walaupun beda jurusan. Monggo, enggak apa-apa. Jurusan apa ini, Mbak Nadiva? Sekarang Mbak Uta. Pak, saya mau ya katalognya. Oke, nanti diurus lagi. Tugas ketiga ini warna coklat dan kontras ya Pak. Betul, Mas Ika. Dan junior Pak, jadi gimana cara kaligrafinya biar jadi abstrak? Ya kalau kaligrafi ya bukan abstrak, ya kan kaligrafi sendiri-sendiri. Ini pertanyaannya kayak gini, bagaimana agar lukisan realistiknya jadi abstrak? Ya realistik ya realistik, abstrak ya abstrak. Atau bagaimana? Coba jangan di lukisan lah. Pertanyaan gini, Pak, bagaimana agar aritnya atau celuritnya itu menjadi golok tetapi masih melengkung kayak celurit, ya nggak bisa kan, golok ya golok, celurit ya celurit, kalau mau melengkung gitu ya namanya ya celurit, kalau diluruskan namanya golok, kalau apa namanya kaligrafinya dihilangkan ya menjadi tidak kaligrafi gitu. Oke, hadir Pak Mas Julianus, terima kasih. Mas Rul, Pontianak, wah luar biasa ini dari Pontianak. Mas Sutrisno, Pak Dosen, saya daftar, oke. Mas Katung, terima kasih. Mas Yasin, terima kasih. Ini Mas Yasin, Pak Dosen, bagaimana kalau mau kirim karya lagi? Apa namanya, ini aja, konsentrasi ke yang ke depan aja. Karena ada yang kemarin belum selesai di, apa namanya, belum selesai di belum selesai saya nilai, nanti kalau ketambahan malah susah. Jadi konsentrasi di karya selanjutnya aja. Gitu. Iwan Santri, jelas baik, terima kasih. Audio aman Pak, alhamdulillah. Suaranya agak bergema. Agak bergema ya. Gimana sekarang? Kedengaran Pak, jelas, sudah terdengar, jelas baik. Jelas kok, oke, aman Mas Dosen, terima kasih. Saya tampilkan. Saya mau sharing melukis, monggo ke channelku, silakan. Volumenya dia pas kok, volumenya dia aja yang kecil. Oke, aman Pak. Jakarta jelas suaranya, oke Pak Dini kedengaran, alhamdulillah. Mas Ramadi jelas, Edson jelas, oke. Ada pertanyaan lagi, terima kasih. Bagaimana cara kita melihat nilai yang sudah diberikan ya? Ya nilainya nanti saya share. Jadi nanti gini, saya setelah selesai di apa namanya di PowerPoint, nanti saya nilai gitu kan, terus saya tayangkan karya ini nilainya sekian, pembahasannya sekian, begini kan? Karya ini nilainya sekian, terus saya komentari begini dan begitu, gitu. Jadi dalam proses Mas Maul Mas. Oke, terima kasih. Mas Muhammad Yasin masih kecil, Mima. Oh, ya, saya mau tanya kalau saya
membuatnya dari kertas dan pakai cat air itu bisa disebut abstrak nggak? Abstrak? Nah, ini pertanyaan penting ini. Mas Bintang, Pak, Pak, saya mau tanya, kalau saya membuatnya pakai kertas dan pakai cat, material apapun bisa menjadi lukisan realistik dan juga bisa menjadi lukisan abstrak. Abstrak itu masalah kebentukan. Kalau pakai akrilik atau cat minyak, bentuknya itu representasi dari suatu yang ada, itu tidak abstrak. Kalau cat air itu tidak merepresentasikan bentuk tertentu, itu menjadi abstrak. Jadi abstrak atau tidaknya tidak tergantung pada material. Terus, Mbak Uta, Pak maaf, arahan untuk tugas ketiga apakah bisa diulang? Diulang lagi, lukisan komposisi dengan warna coklat atau warna tersier. Buat center of interest dengan perbedaan kontras. Itu, geng, Mbak. Mas Utafas atau Mbak Udani, Mas Utafas. Izin bertanya, Mas Ahrial. Izin bantu menjawab untuk itu. Bagus, terima kasih sudah dijawabkan itu. Sesi ini nanti ada demonya, Pak. Tidak, tadi sudah saya sampaikan. Kelas seni itu justru seringkali dosennya nggak pakai demo, biar tidak dicontoh dosennya, tidak dicontoh mahasiswanya. Gini maksudnya. Kalau dosen membuat karya itu cenderung nanti malah menjadikan kerangka mahasiswa untuk membuat seperti itu. Sementara yang diinginkan mahasiswa nggak harus seperti ini gitu. Malah seringkali dosen itu tidak memberikan contoh. Kalau kelas studio itu paling gini, ada mahasiswa membuat karya terus ada dosen, oh ini upayanya kurang gini, dia sedikit aja, duduk terus membuat satu karya sampai selesai. Nah, coba bayangkan, sekarang saya memberikan tugas bahwa besok lukisannya komposisi warna tersier dengan bentuk, dengan center of interest kontras. Oh, itu nanti interpretasinya macam-macam. Tetapi kalau saya memberikan satu contoh, itu nanti, kayak gitu tuh, terus buatnya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang saya coba benar-benar seperti kelas seni lukis. Diusianya diusir tidak memberikan contoh. Oke. Mana ini tadi ya? Katanya kalau buat ini ya. Mau tanya untuk basic warna coklat. Itu warna kontras. Semoga tidak kelewat ya. Untuk basic warna coklat, sebaiknya murni cat coklat dari pabrikan atau hasil campuran atau kombinasi. Makasih. Terserah teman-teman. Boleh cat coklat yang sudah ada dari pabrik atau cat coklat mengoplos sendiri. Silakan. Boleh, terserah. Boleh oplosan, boleh membuat cat coklat yang sudah ada dari pabrik. Oke, ini saya tampilkan nomornya. Mas Jusen, buku estetika itu berapakah harganya untuk bisa mendapatkannya? Nanti saya tuliskan link yang menjualnya, bisa bertanya. Tapi kemarin kayaknya tinggal sedikit itu. Tapi saya pengen ini sih, pengen nyetak. Kalau toh habis ya kita POD, print on demand, gitu. Nah, nanti saya tulis link ini, link buku estetika di deskripsi. Kalau saya gambar abstrak tapi tanpa sengaja jadi mirip gunung, lalu saya kasih judul nama gunung, apakah itu otomatis menjadi abstraksi? Loh, itu ketika kita memberikan suatu judul kepada suatu bentuk, judul itu akan mengarahkan persepsi orang, gitu kan? Misalnya ada lingkaran, terus lingkaran biasa itu, terus diberi judul bumi. Nah, orang berpersepsi itu sebagai bumi. Dijuduli bola, nah itu orang menjadi bola. Terus dipersepsi atau dijuduli menjadi buah itu, buah jeruk misalnya. Wah, itu orang menjadi persepsinya menjadi jeruk. Nah, ketika kita persepsi diarahkan ke sana, maka menjadi bentuk yang
tidak lagi abstrak, ya. Karena dia merepresentasikan suatu bentuk tertentu. Lingkaran itu merepresentasikan suatu bentuk tertentu. Jadi salah satu mengecek itu abstraksi atau tidak itu dengan judul gitu. Nah, jadi gimana membuat lingkaran? Ya udah ditulis lingkaran itu aja, atau nah ini untuk hal-hal abstrak, atau misalnya itu kita juduli menjadi apa ya, suatu kesatuan. Nah, kesatuan ya kan tidak merepresentasikan suatu bentuk tertentu, ya. Atau apa, suatu tekad. Lingkaran itu kan tekad, tidak, atau kotak terbelahan. Nah, gitu kan, satu, tidak terbelah, itu kan tidak merepresentasikan sesuatu, kan. Itu kalau dijuduli dok gemak gitu, yo itu jadi representasi dok gemak itu ada acuannya ke objek yang ada di natural gitu. Tugas ketiga, warna coklat monokromatik. Oke, sudah dijawab. Terima kasih Mas Lulu, Mas Usman, terima kasih Mas Ardia, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Ari Faisal. Contohnya apa? Contoh apa? Contoh lukisan ini sengaja tidak saya pakai sebagai contoh, ya, biar teman-teman berekspresi sendiri. Silakan. Tidak ada contoh, biar teman-teman berekspresi sendiri. Sengaja saya. Sengaja untuk yang sekarang atau bahkan mungkin untuk ke depan saya tidak lagi membuat contoh lukisan agar teman-teman benar-benar bisa berekspresi. Oke. Mas Seni Rupa Arjati, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya bukan profesor. Prof. Deni, semoga sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Izin bertanya, posisi aliran suprematisme dan purisme dalam konteks seni lukis abstrak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wah, ini agak panjang ini. Suprematisme dan purisme. Itu sebenarnya gini. Itu terkait dengan teori pengalaman estetisnya Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu membuat teori hal yang disebut indah itu jika suatu hal itu dinamakan disinterested. Disinterested artinya tanpa pamrih. Contohnya begini, rekan-rekan. Misalnya ya. Misalnya ini aja. Disinterested itu contohnya begini. Ketika saya melihat bentuk ini apa namanya, bulu, dan saya melihat bentuknya, bahwa ini bentuknya ini menarik, bentuknya ini indah, dan saya tidak punya pamrih atau saya apa disinterested terhadap bentuknya selain keindahan itu sendiri, maka itulah yang disebut dengan pengalaman estetis oleh Immanuel Kant. Tetapi kalau misalnya ya, saya melihat bulu ini terus, wah, saya kepikiran, wah, bulu ini kalau banyak bisa saya jadikan sulap, atau ini bisa saya pakai untuk menulis, wah ini tak don larang, atau urek-urek kuping, nah misalnya gitu. Maka ini sudah ada interested, sudah ada interest, atau sudah ada pamrih. Nah, kalau sudah ada pamrih seperti ini, maka tidak lagi disebut sebagai pengalaman estetis. Nah, pengalaman estetis adalah pengalaman tanpa pamrih terhadap suatu bentuk. Nah, seniman purisme yang tadi ditanyakan atau suprematisme itu berusaha mencari bentuk dan pengalaman estetis. Atau yang disebut dengan oleh Clive Bell dan Roger Freud di dalam estetika formalisme disebut dengan formalisme. Formalisme itu seni yang hanya mengacu pada bentuk. Nah, formalisme ini tidak lagi mementingkan makna. Yang penting adalah bentuk itu, atau mencari bentuk yang dapat menimbulkan pengalaman estetis tanpa pamrih. Nah, itulah yang dikejar oleh suprematisme maupun purisme. Purisme itu kan pure, mencari kesejatian. Maka nanti dari gerakan-gerakan seperti ini muncul misalnya putih di atas putih,
mencari bentuk yang paling esensial, termasuk Piet Mondrian yang kemarin kita bahas itu sebenarnya pengaruh ini, dia mencari yang paling inti dari warna itu apa. Maksudnya mau tanya apakah warna tersier itu hanya coklat? Seringkali tidak disebut coklat karena tergantung banyak mananya. Banyak mananya. Kalau banyak unsur apa namanya? Unsur kuning dan unsur biru, merahnya dikit, itu ya jadi hijau-hijau agak jadi hijau apa namanya? Hijau kayak lumut itu. Hijau lumut. Kalau misalnya birunya dan merahnya banyak, kuningnya sedikit, ya jadi ungu tapi agak-agak kotor. Nah gitu. Jadi memang kita sebut tersier, bukan coklat. Tapi kan biar gampangnya, ya keluarganya memang keluarga coklat sih. Tapi lebih cocok kita sebut tersier. Nah untuk tugas ini tersier. Nanti mungkin ada yang agak hijau kelumut-lumutan, gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Bagus ini. Pertanyaan kritis, saya suka ini. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Mas Abdes, wah saya tertarik tuh Mas untuk membuat pameran bersama secara dari... Baik Mas, sabda Mas Abdes, kita setelah kuliah ini selesai nanti coba kita pikirkan ya, apa teknisnya ya. Tetap pameran daring atau pameran online ini, pameran online diikuti seluruh kota. Bagaimana caranya besok kita pikirkan. Saya sudah mulai punya ide. Ini harus begini begitu nanti kita satukan, bahkan bisa menjadi pameran Nusantara. Oh bahkan bisa pameran Asia, karena salah satu mahasiswa Painting Explorer Channel, Mas Chris itu dari Malaysia. Terima kasih Mas Chris, hadir nggak malam ini Mas Chris? Oke. Pak bisa berikan contoh untuk tugas 3. Sekali lagi tugas 3 tidak ada contoh. Saya ingin melihat teman-teman berkreasi dengan imajinasi. Sekarang tidak ada contoh. Oke, malah menarik kan? Mas Gatot, ini jam kuliah nopo jam jagongan nggih. Wala jam pinten iki, Pak? 20.53. Wah ya sebentar lagi lah ya. Pukul 21 kita selesaikan. 7 menit lagi. Pakai lukis cat air sambil mandi hujan lebat. Waduh, benar ini. Jadi ini abstrak malah jadi lukisan apa namanya minimalis putih kok. Kelihatannya menarik apabila selesai kuliah ini ada tindak lanjut. Oke, setelahnya diskusi grup WA pameran daring. Oke, Pak Desen, apa masih bisa menikmati pameran secara offline? Berhubung saya 3 minggu sekali ke Jogja. Ini ya Mas ya, Mas Dira Adimulya. Nanti Instagram saya ya, apa DM Instagram saya ya, Mas Dira ya. Karena kita harus pakai standar COVID ini, standar COVID. Ya nanti DM saja ya. Terus cara menajamkan intuisi bagaimana Pak? Wah ini aja kalau untuk persoalan latihan, persoalan lukisan ini pertanyaan penting ini. Pelukis itu meskipun membaca buku teori setumpuk, ora tahu praktek, nggak pernah praktek, itu tetap nggak terasa. Itu nggak terasa. Berarti praktek terus menerus dan juga belajar melihat karya orang lain, berdiskusi, terus mau menerima saran. Nah, itu insya Allah akan semakin kuat itu. Karyanya gitu. Sendonayon, terima kasih. Halo Pak, mau bertanya mengapa dan bagaimana langkah saya buat menggambar gambaran suasana dan teknik arsiran itu ada apa saja ya Pak? Mau bertanya mengapa dan bagaimana langkah saya buat menggambar gambaran suasana dan teknik arsiran itu, ini apa untuk lukis apa namanya, untuk lukis gambar bentuk atau apa maksudnya? Suasana biasanya memang untuk misalnya lukis on the spot itu kita menangkap suasana siang, suasana malam. Kalau arsiran biasanya di drawing, bisa aja arsiran untuk membuat suasana. Nah bagaimana? Ya tetap praktek dan
kita diskusikan sesama teman gitu, apakah ini sudah tertangkap? Tapi pertanyaan ini agak kurang jelas. Siap Satmim, tugas 2 dulu silakan. Warna coklatnya boleh bebas dari terang ke gelap, jadi variasi Pak. Ya memang kita penekanannya gelap terang sebagai center of interest. Yang paling gelap dan ketemu terang menjadi center of interestnya. Maksudnya Pak, artinya berdasarkan warna coklat dan kontras yang didapatkan adalah antara coklat paling gelap dengan paling terang ya Pak. Ya, tadi diingatkan ya, tidak hanya coklat, tersier lebih cepatnya, tersier. Tersier itu kadang sudah tidak coklat lagi. Ya. Mas Maul Pras, dalam kita mencampur warna itu agar tidak terlihat kusam, itu bagaimana Pak? Soalnya saya saat mencampur sendiri itu kok agak kusam, malah kusam warnanya Pak. Ya memang, warna itu kalau cenderung banyak dicampur, cenderung kusam. Terus terang, ini sih, kualitas catnya itu sangat menentukan. Untuk cat yang kualitasnya kurang terjamin, itu memang begitu dicampur aduk itu langsung kusam. Nah, bagaimana? Ya, teman-teman, teman-teman mencoba-coba. Tidak selalu yang murah itu tidak terjamin ya. Saya dulu mencoba beberapa warna cat, cat kayu, cat kaleng itu ada yang murah, bagus, tapi banyakan gitu ya. Setelah selesai 10 tugas, buat acara melukis bareng di sarangan Pak. Nah, ini karena mahasiswanya ada di mana-mana ini, ada di Kalimantan, ada di Malaysia, makanya saya ingin membuat tetap bersama tapi bisa diikuti oleh seluruhnya. Gimana caranya nanti kita pikirkan. Saya juga punya ide tapi belum saya sampaikan, masih terlalu mentah nanti. Gambar dari suaranya pedot-pedot. Oke. Apa mungkin sudah terlalu panas ya? Menjaga warna itu yang baik apa mengkilap atau warna dof? Tergantung. Bisa dof, bisa yang kilap, bisa tergantung keinginannya. Cuma saya lebih banyak memakai misalnya fiksatif penutup itu banyak yang pakai dof ya. Mas Eko ya. Terus Mas Victor, Pak Denny gimana cara supaya tidak ngeblank ketika mau melukis? Melukis terus biar enggak ngeblank. Mas Arif, Mbak Siti, saya terputus-putus tiba-tiba live-nya sama Mbak. Waduh, suara hilang. Oke, sudah terlalu banyak yang putus ya. Baik, teman-teman, mohon maaf ini sudah terputus-putus dan sudah banyak yang terputus-putus dan sudah pukul 21 lebih. Oke, rekan-rekan, mohon maaf ini kalau yang belum belum sempat saya jawab. Kita teruskan di live selanjutnya di pameran tunggal saya. Saya ingin membuat live setiap hari dari pukul 1 siang sampai setengah 3 dan saya lanjutkan setengah 4 hingga 5 dari tanggal 4 hingga 11 Oktober 2020. Oke, kita ketemu lagi live di sana. Mohon maaf jika belum semuanya terjawab dan mohon maaf jika ada kendala-kendala teknis seperti terputus-putus dan sebagainya. Baik, saya tunggu karya teman-teman tanggal 30 September 2020. Karya abstrak dengan komposisi warna tersier dengan satu dengan center of interest perbedaan warna, perbedaan tonalitas gelap terang. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.